Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afiq Ismail. Okay gang, sorry lah kalau anda semua nampak saya ni macam serabut sikit ataupun serabai lah orang kata. Memandangkan kedai gunting rambut ni yang cuti apabila tengah lockdown ni. Tengah lockdown ni tak apalah. Okay, yang penting hari ni ada salah seorang subscriber saya daripada Indonesia. Dia request saya untuk react satu video daripada Imu Ingin Sukses. Jadi siapa-siapa yang nak tengok Atras di Indonesia boleh pergi subscribe ke channel daripada Indonesia ni, okay. Dan subscriber saya bagi tahu saya, dia kata cuba lihat yang ni video, sebab sebelum ni saya ada react lah beberapa video Atras, terutamanya macam BCS, Bali United dan sebagainya lah, adalah 2-3 video tu. Jadi dia request untuk saya tengok bagaimana video yang kali ni punya, okay. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pakai dululah kita punya earphone pada hari ini, okay. Lepas tu kita sama-sama kita tengok bagaimana video sebenarnya pada hari ini. Okay, 1, 2, 3. Halo, Arya Surabaya. Jangan lupa di like dan subscribe channel Imu Pengen Sukses. Di like dan di subscribe. Salah satunya link Imu Pengen Sukses. Dia selawat. Betul lah dia selawat. Wih, ramai, memang ramai. Persebaya. Fuh, memang ramai betul lah dia punya supporter orang kata. Tapi sebelum dia memulakan perlawanan tu, saya dengar dia selawat tadi lah beramai-ramai. Ham clapping ramai-ramai. Ramai. Ni lagu ni saya pernah dengar. Ayu Persibaya. Betul lah, saya pernah dengar. Sebab sebelum ni saya ada mendengar lah dia orang menyanyi lagu sebegini. Ramai, memang ramai. Dia dance. Tengok tu. Pegut semua.
Amai wey. Persibaya melawan Persija Jakarta. Oh, Atletik, okay. Mainan sudah dimulakan. Kita boleh nampak tu permainan bola. First touch yang menarik. Kasar di situ. Okay guys, inilah video daripada ini, iaitu RC Bonnet Green Knob yang luar biasa saat laga WS Persija. Jadinya ni perlawanan di antara Persibaya menentang Persija Jakarta lah. Sebab saya sebelum ni saya ada dengar lah lagu Persibaya. Sebab sebelum ni kalau anda boleh scroll lah video-video sebelum ni, ada salah satu video di mana dia menyanyikan lagu yang sama seperti yang saya dengar pada hari ini. Okey, jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ini. Okey, jangan lupa subscribe Imo Pemin Success kalau anda semua subscribe daripada Indonesia untuk mengetahui perkembangan pasukan Persibaya. Okey, dan jangan lupa subscribe juga channel saya. Dan jumpa lagi dalam lain video dan lain hari. Assalamualaikum. Take care of you.